Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pelajaran hari ini. Kemarin kita sudah melaksanakan ulangan harian, alhamdulillah. Siswa-siswa Dendok C yang kelas 5 sudah selesai melaksanakan ulangan harian. Kita lanjut ke bagian B, yaitu mengenal perintah-perintah dasar Microsoft Excel. Ini tampilan Microsoft Excel. Dan kemudian logo Microsoft Excel itu seperti ini. Kemarin kita sudah belajar mengenai cara mengaktifkan Microsoft Excel. Nah, kita akan melanjutkan ke perintah-perintah dasarnya. Ini tampilan Microsoft Excel. Di situ ada berbagai macam. Bagi yang sudah punya LKS-nya, silakan buka halaman 20. Kita lanjut ke menggerakkan petunjuk call pointer. Pointer. Di sini ada berbagai macam. Akan membuka keyboard. Nah, ini adalah tampilan keyboard. Di sini ada anak panah kanan, anak panah kiri. Maksud dari anak panah kanan, anak panah kiri itu ini. Dan kalau yang punya laptop, kalian bisa melihat di keyboard laptop. Ini anak panah kanan, anak panah kiri, atas, bawah, dan kemudian di situ juga ada back down. Ini back down. Kemudian ada back up. Kemudian fungsi dari CTRL. Ini CTRL plus, di sini ada plus tanda panah kanan. Ini CTRL aktif. Ketika diklik lagi akan off. Dan kemudian di situ masing-masing beda fungsi. Semuanya beda fungsi. Kita coba, di sini ada tanda panah kanan. Menggerakkan kursor satu sel ke kanan. Nah, ini selnya ya. Kita gerakkan. Kemudian yang sebelah kiri juga kita gerakkan. Kita langsung ke keyboard laptopnya. Ini supaya terlihat, maka Bapak akan menampilkan keyboardnya. Dan kemudian ini ke atas, ini ke bawah. Pick down. Menggulung dokumen satu layar ke bawah. Kemudian pick up. Kemudian CTRL, fungsi dari CTRL. Nah, langsung paling kanan. Kemudian CTRL kiri, langsung paling kiri. Jadi mentok atas dan mentok ke bawah. Dan kemudian CTRL atas, paling atas, paling bawah. Itu di sini ada 1.048.000 kolom. Kemudian di sebelah kanan juga kita klik sampai FFD. Itu kita langsung ke atas lagi, kemudian ke paling kiri. Nah, paling kirinya A. Itu perpaduannya dari masing-masing fungsi dari
keyboard. Kemudian di sini ada home. Home di sini kita coba. Maka balik ke awal. Misalnya awalnya dari cell 5 kita pindah ke sini. Misalnya cell A kita pindah ke sini. Kita home, maka dari awal sini. Awal tadi aktifnya. Dan kemudian di sini ada CTRL home. CTRL home. Nah, awal sini. Kemudian CTRL N. Terakhir aktif. Dan kemudian alternatif breakdown. Asal tadi Mas Biro. Dan kemudian kita lanjut ke fungsi alternatif. Di sini ada alternatif page. Yo, Roma tuh itu. Oke, kita lanjut ke fungsi alternatif. Di sini ada alternatif, maksudnya ALT keyboard. Dan ini aktif. Kita coba alternatif page down. Menggulung dokumen satu layar ke kanan. Tapi untuk fungsi-fungsi tambahan ini kadang nggak terlalu sering dipakai, karena yang dipakai itu adalah menu-menu dasar yang seperti del, enter, dan lainnya. Dan kemudian di sini ada jenis-jenis pointer. Ini ada yang pertama yaitu memilih cell. Nah, ketika aktif seperti ini yang bergerak. Ini adalah memilih cell. Kemudian di sini ada memindah cell dan objek. Nah, kita coba. Nah, kita pindah. Maka cara otomatis pindah ke atas. Misalnya yang sudah diberikan tabel. Tapi seperti biasa, ketika kita memindahkan suatu sel, itu harus diblok terlebih dahulu. Dan selanjutnya itu halaman selanjutnya, halaman 22 di situ ada melebar dan mempersempit. Nah, ketika aktif seperti ini, kita akan mempersempitkan kolom, akan melebarkan kolom. Tarik seperti ini. Kemudian selanjutnya itu memperlebar, mempersempit barisnya. Ini baris. Maka ngambilnya dari samping kiri. Dan kemudian yang terakhir yaitu mengcopy sel dan fungsi di dalamnya. Mengcopy. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan menambah sel. Menambah sel di sini. Untuk di Microsoft Excel itu sangat mudah sekali karena sudah terdapat kolom-kolom yang sudah ada pada aplikasi. Jadi kita akan menambahkannya berbagai macam alternatif. Mulai dengan cara mengeblok, kemudian kita tentukan tabelnya di sini. Kalau kita menambahkan berapa kolom dan berapa barisnya, kita tinggal di blok saja. Misalnya kita membuat 10 baris dan 15 kolom. Tinggal blok, kemudian kita pilih yang tampil. Dan kemudian di sini ada menghapus sel juga. Cara alternatifnya yang pertama kita blok. Dengan cara langsung hapus pada tab home yang ada di sini, bisa. Atau klik kanan. Kemudian delete. Nah, itu juga bisa. Kalau di buku ada yang
langsung dari tab home-nya, dan juga ada langsung dari klik kanan kemudian delete. Dan kemudian di sini ada set. Set juga bisa ditambahkan karena posisinya di bawah. Jadi set di bawah, ada di bawah sini, kalian bisa menambahkan setnya dengan cara set baru. Maka ini akan berubah. Dan pada halaman 5 itu cara menyimpan dengan cara yaitu klik, kalau di sini menggunakan masih menggunakan office button, di sini kita klik langsung dari logo simpan atau dari file bisa. Kemudian save. Kemudian di tempat di mana misalnya ditaruh di PPTP. Dan berikan nama. Nah, tugas tik 1. Kita save. Nah, kalau sudah tersimpan maka di atas ini title bar ini akan berubah karena sudah tersimpan dan diberikan nama. Dan kemudian kita lanjut ke cara membuat nomor. Nah, misalnya di sini kolom nomor. Nomor ini 1. Kalau misalnya kita 1-1, maka akan lama. Maka di sini ada tanda plus, kalian tarik ke bawah. Nah, kemudian di sini pilih fill series. Nah, maka akan berubah secara otomatis langsung angkanya. Kemudian penentuan bulan juga sama, misalnya Januari. Kalau penentuan bulan maka menggunakan bahasa Inggris, maka kalian bisa langsung tarik. Nah, secara otomatis berubah. Januari, Februari, Maret dan seterusnya. Nah, di sini juga cara mengurutkan nama. Ini yang di bagian nomor 25, halaman 25 di situ ada mengurutkan data. Dari A sampai dengan Z misalnya. Biar urut namanya. Kita blok nama yang kita akan urut. Kemudian kalian klik sort filter A, Z. Nah, maka akan berubah A dan seterusnya sampai ke bawah. Seperti itu. Dan kemudian ini kan tugas tik 1. Maka kita akan rubah dengan menyimpan dengan nama yang berbeda. Maka klik file, kemudian pilihnya save as. Karena ini sudah tersimpan, kita akan rubah namanya berbeda. Maka save as. Kemudian kita pilih misalnya dimasukkan PPDP. Misalnya kita rubah tik 2. Kita save. Nah, kita akan buka dua-dua dari data itu. Biasa dokumen. Nah, kita PPDP. Maka tersimpan pada file PPDP. Nah, di sini ada dua tugas. Tugas tik 1, tugas tik 2. Jadi biasa bukanya itu klik dua kali. Oke, selesai sudah untuk bab 2.
Dan kemudian cara membuka langsung dari tab juga bisa, book file, kemudian open. Kalian pilih yang akan dibuka di sini. Oke, tetap semangat. Apabila ada pertanyaan, silakan bertanya. Bapak Hiru, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.